Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, selamat berjumpa kembali di Inspirasi Islam, kisah inspirasi Islami. Pada awalnya, Amr bin Uqaisy radhiyallahu anhu termasuk orang yang sangat membenci Islam. Sehingga meskipun semua kaumnya dari Bani Asyal sudah memeluk Islam, Amr bin Uqaisy tetap dalam pendiriannya, tidak mau memeluk Islam. Amr bin Uqaisy kala itu adalah seorang pelaku riba, dan beliau mempunyai tagihan bunga pinjaman yang cukup besar semasa jahiliyah, dan ia masih menginginkan haknya tersebut diperoleh. Mungkin rasa hubbud dunianya masih tinggi. Hal itulah yang menghalangi dia untuk memeluk Islam sebagaimana saudara dan kerabatnya yang lain. Islam memang melarang untuk mengambil riba kecuali pokok pinjamannya saja, walaupun hal itu telah disepakati pada akad pinjam-meminjam. Amr berpikir, kalau ia telah menerima semua bunga pinjaman tersebut, barulah ia akan masuk Islam. Suatu ketika pada hari terjadinya perang Uhud, Amr bin Uqaisy bertanya kepada orang-orang sekitarnya, "Di manakah para saudara dan kerabatku?" "Di Uhud," orang-orang itu menjawab. Sejenak Amr bin Uqaisy merenung, seakan-akan ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Amr bin Uqaisy bergegas kembali ke rumahnya, mengenakan baju besinya dan membawa peralatan perang, lalu memacu kudanya ke arah Bukit Uhud. Saat kaum muslimin melihat kedatangannya, mereka serta-merta menghalaunya dan berkata, "Wahai Amr, menjauhlah dari kami." Amr menjawab, "Aku telah beriman." Amr terus maju ke medan tempur. Kemudian ia menerjunkan diri dalam pertempuran, menerjang musuh dengan semangat membara, tak kalah dengan sahabat-sahabat lainnya. Setelah pertempuran usai, Amr ditemukan mengalami luka yang cukup parah dan ia diantarkan kembali kepada keluarganya. Beberapa hari berselang, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang mengunjunginya. Ia menyuruh adik perempuan Amr bin Uqaisy untuk menanyakan kepada kakaknya tersebut, apakah ia berperang untuk membela dan melindungi keluarganya atau marah demi Allah dan Rasulnya. Ketika hal itu ditanyakan sang adik, Amr bin Uqaisy berkata, "Aku berperang karena marah demi Allah dan Rasulnya." Akhirnya karena luka yang serius dan teramat parah, Amr bin Uqaisy radhiyallahu anhu meninggal, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menggolongkannya sebagai ahlu jannah, walaupun ia belum sempat salat sama sekali dalam keislamannya tersebut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk beramal sehingga menjadi penghuni surga. Ikhwan fillah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan ibrah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.